pilihan. Sebenarnya saya bukan anti Tang Long. Saya tak ada masalah langsung dengan Tang Long ni. So, janganlah cuba nak divert isu berkaitan dengan Tang Long. Ini bukan berkaitan dengan Tang Long. Tang Long ini hanyalah isu yang cuba dimainkan oleh puak-puak chauvinis berkaitan dengan isu ini. Mereka nak mengecikkan fokus kepada isu ini, sedangkan sebenarnya ini isu yang lebih besar. Isu yang lebih besar tu apa? Isu yang lebih besar tu adalah hipokrasi kerajaan pada hari ini. Ya, hipokrasi kerajaan pada hari ini yang tidak bertindak adil di antara orang Melayu dan orang bukan Melayu. Isu yang paling besar hari ini adalah orang Melayu yang dikatakan majoriti di negara ini telah ditindas, telah dibuli oleh golongan minoriti yang sekarang ini mendapat kuasa, yang sekarang ini menjadi majoriti dalam kabinet, yang sekarang ini menjadi mempunyai kuasa terhadap badan-badan penguatkuasaan di dalam negara ini. Walaupun mereka minoriti, tapi mereka ada berkuasa sekarang ini, dan mereka sedang menindas orang Melayu dan orang Islam. Yang terkini mereka cuba nak menutup JAKIM pula. Jadi sekarang ini saya nak beritahu kepada kamu semua bahawa saya sama sekali tidak akan memberi respon terhadap gelaran-gelaran bodoh, gelaran apa isu-isu berkaitan dengan Tang Long ini, kerana ini bukan isu Tang Long. Putra kita memperjuangkan isu yang lebih besar, iaitu berkaitan dengan kedaulatan Melayu, tentang kedudukan orang Melayu di dalam perlembagaan. Fokus saya adalah jelas. Fokus saya akan terus memperjuangkan isu-isu Melayu dan Islam seperti mana yang terjamin di dalam perlembagaan. Saya akan teruskan usaha saya untuk menutup sekolah-sekolah chauvinis kamu, sekolah-sekolah vernacular kamu yang bertentangan dengan perlembagaan. Saya akan cabar kewarganegaraan kamu. Saya akan pastikan kamu semua mengikut undang-undang dan perlembagaan, patuh kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Semua ini adalah perjuangan-perjuangan orang Melayu yang akan saya bawa melalui banyak medium, termasuklah Parti Putra yang sekarang saya adalah naib presidennya. Oleh itu, saya ingin memberitahu, menyampaikan mesej kepada kamu semua di luar sana bahawa jangan, ini bukan isu Tang Long. Tang Long is nothing. Sebenarnya isu yang lebih besar adalah hipokrasi kamu. Saya akan mendedahkan segala-galanya, dan saya akan pastikan kamu menyesal, kamu mencari